Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pembina pengasuh pondok pesantren Putri As-Solhah yang saya muliakan, kepada segenap dewan guru RTSMA yang saya hormati, pada khususon Ustadz Umaydi, Kepala Madin, Ing Alia, Kepala MTS, anak-anak sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pertama, dalam kesempatan halal bihalal ini, saya atas nama pribadi juga mewakili semua dewan guru, keluarga besar Pondok Pesantren Putri As-Solhah, tentu ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Jalan-jalan bersama Aladdin memakai baju berkain satin. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Biar gak kalah dengan tadi. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi mulai sejak saat ini, tolong kesalahan kami sebagai manusia biasa bisa dimaafkan ya. Itu juga kesalahan sampean yang sering melanggar peraturan, tadi kata Nadin khilaf dan sebagainya, mudah-mudahan tidak khilaf terus-menerus. Juga sudah saya maafkan, kita mulai dari start kembali dari nol, sehingga sejak saat ini ayo belajar, jangan sampai melanggar peraturan lagi. Ayo belajar menghormati guru, menghargai guru, jangan banyak melakukan pelanggaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semuanya untuk ayo sing akeh syukur nang Gusti Allah. Kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Syawal. Ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa melaksanakan melewati bulan Ramadan. Ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa bertemu di aula ini. Itu juga nikmat dari Allah. Yang kalau kita menghitung nikmat Allah itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat dari Allah, la tuhsuha, maka pasti tidak akan bisa menghitungnya. Saking akeh, saking gede nikmat teko Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ayo sing akeh syukur. Lah di antara sekian banyak nikmat itu, nikmat sing paling gede adalah nikmat iman is. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor loro nikmat sehat wal afiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ayo sing akeh syukur kita mendapatkan dua nikmat terbesar, nikmat iman Islam. Kenapa? Karena sampeyan tek dikai nikmat oma. Oma gede api. Paling hanya bisa menyelamatkan di dunia dari panas, dari kehujanan. Dikai nikmat akeh duwee, ya hanya bisa bermanfaat di dunia. Tapi kalau diberikan nikmat iman Islam, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini tidak semua orang dapat nikmat itu. Bahkan kata Kanjeng Nabi, sapa wonge sing maca la ilaha illallah dijamin dakhalal jannah, pasti mlebu surga. Lah surga ini harganya berapa triliun? Tidak bisa diuangkan. Makanya ini nikmat terbesar. Ada sahabat takon,
kocek gampangnya melebu swarga. Fa'in zana, fa'in saraka ya Rasulullah. Meskipun orang itu seneng gendaan ya Rasulullah. Iya, masih seneng gendaan tetap melebu swarga. Tapi ojo gendaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing gendaan dan leren. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Halo. Sing gendaan leren. Fa'in zana, fa'in saraka. Meskipun orang itu pernah berzina, pernah mencuri. Iya, meskipun orang itu pernah berzina, pernah mencuri. Saking gede nikmat iman Islam, meskipun punya dosa besar, sik tetap punya harapan masuk surga. Tapi tak duksone kebacut, gak ndang tobat, mampir sik nang neraka na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kalau orang gak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagus apapun orangnya, meskipun gak tahu gendaan, gak tahu nyolong, tetap gak iso melebu swarga. Kalau tidak membawa iman Islam. Kok iso apa? Kan saken wong apik kok gak melebu swarga. Loman, api nang uang, akhlaknya bagus, tapi gak melebu swarga. Mergo gak la ilaha illallah, kok iso? Logikanya sampean jadi anak mulai teko jero kandungan, ibu sampean mengandung 9 bulan lebih, begitu melahirkan taruhan nyawa disusoni, digendong, didulang, dicawii, Rasulullah Muhammad begitu besar berbakti kepada ibu yang lain. Yo kira-kira marah ndak orang tua sampean? Begitu besar ternyata tidak berbakti kepada orang tuanya sendiri. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan sehat walafiat panjang umur. Pasti orang tuanya marah. Itu adalah anak durhaka sebesar-besarnya dosa kepada orang tua. Ndak ngakoni nang wong tua ini malah berbakti pada orang lain. Lah nang Gusti Allah yang ngono, sing nyiptakno Gusti Allah, sing kaya rezeki Gusti Allah, sing kaya nikmat Gusti Allah, tapi menyembah kepada Tuhan lain. Nah, disinilah makanya dia tidak punya tiket masuk surga. Padha ampe ibu-ibu. Ibu juga pengin. Sing lanang mulai teko ngelamar, kaya mahar, ngingoni, belonjoni, bendino. Begitu sing lanang ndak ono berbakti pada suami yang lain, melayani suami yang lain, lho ya apa terus? Lah makanya tidak semua orang dapat nikmat ini. Begitu sampean sing gendaan, ambek gendaane njaluk pulsa nang gendaan, njaluk kelambi nang gendaan, ulang tahun dikai hadiah ambek gendaan. Begitu gendaane ndak ono selingkuh dengan laki-laki lain, yo apa jare gendaane? Marah ndak gendaane? Marah? Gak tahu ya, betul berarti ndak pernah gendaan. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya makane ayo nikmat Islam iki, iman Islam iki dijogo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sing nomor loro, nikmat terbesar adalah nikmat kesehatan. Daonus. Nikmat yang lebih besar dari sehat wal afiat, sehat lan selamat. Saya menyaksikan sendiri yo apa sorone wong duwe penyakit. Ngrumat wong duwe penyakit. Bahkan ada teman saya ditampung itu anaknya kena penyakit difteri. Gak iso ambekan, ono koyo amandel. Gak bisa bernafas. Itu dibawa kemana-mana tidak cukup, sampai akhirnya digawenang Saiful Anwar Malang, Gus Ismail namanya orang tua teman saya ditampung. Akhirnya wong tua ini sugini wong sak gerati, dia orang gerati diambil menantu di pondok tampung, sampai hampir kayak mes karat ya sambutan. Akhirnya ibunya ini berdoa nang Gusti Allah, ya Allah pun kula mboten milih dunya pun kersane masih mboten sugih, sing penting anak kula urip. Sing penting anak kula sehat. Saking gedene nikmat sehat, dunya iku ndak ketok. Sudah ndak butuh dunia lagi. Hanya butuh kesehatan wal afiat. Lah mangkane ayo iki disyukuri. Ya apa carane mensyukuri nikmat Gusti Allah? Siji,
nikmat Gusti Allah itu harus disyukuri dengan hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati harus mengakui bahwa semua yang didapatkan oleh kita, bisa hidup, bisa bernafas, bisa melihat, bisa mencari ilmu, semuanya itu harus tanamkan dalam hati. Kabeh iki teko Gusti Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Sing nomor loro, wa amma bi ni'mati rabbika fa haddits. Te oleh nikmat harus bersyukur dengan lisan. Carane maca sing akeh alhamdulillah dengan disebut nikmatnya. Alhamdulillah iso balik nang pondok. Alhamdulillah iso golek ilmu maneh. Alhamdulillah oleh rezeki sing akeh. Alhamdulillah diparingi sehat wal afiat. Yang banyak menyebut nikmatnya Allah diiringi dengan kalimat alhamdulillah. Sing nomor telu, nikmat itu harus disyukuri dengan perbuatan. Ndak cukup atine ngakoni teko Gusti Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, tapi juga harus perbuatannya. Jarine kitab Nasihul Ibad sing dimaksud syukur sing sak temene iku adalah ijraul a'dha fi mardhatillah wa ijraul amwal fiha. Di dalam kitab Nasihul Ibad sing diarani syukur iku adalah menggerakkan anggota tubuh untuk mencari ridha Allah sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat, dan menggerakkan harta benda sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka nih sampean wis bagus. Dikai kesehatan, gelem budal sekolah, gelem balik nang pondok. Iku jenenge menggunakan anggota tubuh digunakan untuk mencari ridhonya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oleh karena itu, ayo sing aku syukur sampean wis bener sekolah di Asolha, sing syukur nang Gusti Allah madrasah juara di sini khusus putri, insyaallah pendidikannya di sini lebih baik daripada yang bebas di SMA SMA negeri. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mangkane sing MTS ojo ucul. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari teko MTS, ayo melanjutkan ke madrasah juara. Gurunya baik-baik, kepala sekolahnya baik hati, jujur dan bijaksana. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ayo kita mulai belajar di Asolha. Besok kita mulai masuk belajar yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan yang memang niat mencari ilmu datang tepat waktu balik nang pondok. Sekolah juga di awal waktu masuk sudah masuk. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, diberikan panjang umur sehat wal afiat, diberikan kemudahan rizkinya, diberikan keselamatan dari dunia hingga akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir ayo maca sholawat jari Kanjeng Nabi. Uang sing medit iku al-bakhilu manilladzi dzukirtu falam yusalli alayya. Uang sing medit jari Kanjeng Nabi, orang yang ketika disebut nama Kanjeng Nabi dia tidak mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sing akeh maca sholawat diantarane tandane pasane diterima itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang puasanya diterima itu orang yang setelah puasa yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, tambah loman, mau menafkahkan, mau menyedekahkan hartanya dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Duwe-duwe akeh gelem sedekah, duwe-duwe titik tetep gelem sedekah. Ayo sing loman, loman nang kancane, loman nang dulure, loman nang tonggone, loman nang gurune, loman nang kepala sekolahne. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, iku tandane kaya Nadine iki insyaallah diterima mergo loman nang kepala sekolahne. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itulah pesan saya. Ayo mulai besok yang sungguh-sungguh, aja ana sing melanggar. Jangan khilaf dijadikan alasan untuk melukai hati guru. Ayo yang sungguh-sungguh mencari ilmu, jangan sampai gurunya datang adu-adu.
ono sing Grati, ono sing Wonorjo, ono sing di mana sih ngatu? Jauh-jauh lho rek. Sampean sing omahe atase Patebon, atase Tembero, atase Kejayan wis malesan gurune lho. Omahe masyaallah iku Purwosari, Bu April yo Pasuruan Kota soro. Masuk nang kene tibake izin sing loro, sing anu. Ya, ayo yang sungguh-sungguh sing sregep. Muga-muga sampean oleh ilmu sing manfaat lan barokah. Doa sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kilo aku ayu, ayu budon aku ayu wesan. Dosa yang satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosanya orang yang tidak merasa berdosa. Bangga di pamer, ambek gendaan di pamer. Masih banyak saya menemukan elok dia, emak elok Nur Maulida. Ambek gendaan di pamer, gendaan di sini. Oh, selamat Muhammad. Tak pikir adi.
elok kan gede dipamerno nang. Ya Allah, jare aku mbok yo aja dipamerno. Iku maksiat kok dipamerno. Ya udah. Ya sampean kan gak dipamerno sih. Aja dipamerno. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak sekali baik di IG, di story WA, di Facebook yang masih membuka aurat bahkan bersama dengan pacarnya dipamerkan. Lah, yuk. Tobat mulai saiki, muga-muga besok sampean sesuai dengan dungane Pak Yai, sapa sing gak gendaan muga-muga oleh jodoh sing tepat. Sing gendaan muga-muga putus, sing putus muga-muga gak nyambung maneh. Mergo sampean tak gendaan, gendaane ku padha ambek narkoba. Tak wis kadung kene kecanduan. Hilang akal sehat. Seber lo dilawan. Seber dilawan. Gak masuk akal. Wingenane sak durunge melbuan. Gok lantai 3. Telepon, "Halo, saya." Lagi ngapain? Lagi ngising. Ngising laporan gendaane. Katakan sampean kelas piro? Kelas 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kelas 7 isi iso gendaan. Kok lantai 3 sampai di ces ya. Tidak beledak ya apa ya. Telepon sampai nuwun aku tak rungono apa ngomong apa ya. Kancane Risma kelas 7. Lah iku Risma tak kok iku. Lah iku. Kelas 7 wis iso gendaan kok masyaallah. Sampai jabang bayi, kemukuan, kocok sampai kayak korek. Bacut, bacut. Tak kelas 12, karena masih rata gede, saya rata pantas ya, ayo Vi. Saya rata pantas di kelas 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ayo, kumpul turun ke babas, sampai tewas kadung kendaan, dah iso dilarungi. Percuma, jangankan kepala sekolah, masih kiai, dah anak ajinya. Terus aku tahu buktek no kandangi rong jam bawa dalil Al-Quran hadis cerita terus ilmu kuntek gue ngarep ku nangis iya Ustaz, saya minta maaf oleh rong dino di WA sampai kendaane saya tunggu di kejayaan saya budal yang kejayaan omonganku rong jam hilang ya hanya hilang dengan satu kalimat tak tunggu di kejayaan saya saiton rojim Ustaz. Semoga-moga kabeh dikai selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin. Keirian beli cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan disampaikan oleh Ning Alia MPD. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة